Ini harganya 500.000 ya, belum ongkir. Itu harganya di angka spek. Harganya. Halo Reverse, Single TV di sini, dan ini adalah update tentang total biaya pembuatan akuarium laut ya. Kira-kira berapa? Dan ini adalah versi Single TV. Yap, tanpa berlama-lama kita mulai ya dari akuarium dulu. Ini adalah akuarium Single TV dengan ukuran 50x40x40 ya. Akuarium utama atau main tank dengan ukuran sekian, ketebalan 8 mili kalian bisa dapatkan dengan harga 500.000 dan itu belum ongkir ya guys. Dan ini bisa lebih murah lagi kalau misalkan kalian pakai kaca bekas, banyak banget ya di tukang kaca itu kaca bekas lebih murah. Atau mungkin lebih murah lagi kalau misalkan kalian minta atau dapat dikasih kaca dari tetangga ya. Minta tetangga itu lebih murah guys ya. Itu oke, akuarium utama Rp500.000. Sekarang kita ke bawah ya. Nah, untuk ini bawah ini filtrasi ya guys. Filtrasinya ukuran 40x35x35 ya. Untuk akuarium bawah ini dengan 3 chamber itu harganya 250.000-an ya. Untuk chamber pertama rumahnya si skimmer dari Aquaholic, kemudian rumah chamber kedua itu untuk rumah bakteri ya, dan chamber terakhir ada di belakang itu adalah untuk pompa, harganya 250.000 ya. Kemudian ini apa, ini adalah untuk auto top up air ya, harganya kurang lebih Rp50.000 saja. Oke, nah sekarang kita ke atas lagi. Untuk meja ya, meja ini saya dari full kayu ya guys. Jadi ini full kayu bukan HPL ya. Harga kurang lebih 500.000 saya dapatnya dulu. Dan ini kuat banget, udah 2 tahun saya pakai, aman ya sampai sekarang. Warnanya pun masih bisa inilah, masih bisa dinikmatin ya, bagus. Garapannya bagus guys, 500.000. Kalau misalkan kalian buat dari HPL itu lebih murah ya. HPL lebih murah, cuma kalau dari HPL saya khawatirnya itu lama-lama dia akan mudah kropos ya. Jadi saya lebih memilih full kayu. Kalau kalian gimana? Full kayu apa HPL? Oke, sekarang kita ke alat-alat Jebau SOW4 ya, dengan kekuatan 4000 liter per jam. Harganya barunya kurang lebih 650.000 ya. Ini rekomendasi banget, bisa diatur ya DC dia. Saya sukanya DC itu enak, kita bisa ngatur arus sesuai keinginan kita, mau di ombak-ombak yang kayak di laut, kayak di laut beneran gitu ya, terombang-ambing, atau ombak biasa atau ombak yang lain ya. Kipas ini bisa kalian dapatkan online ya, di toko hijau, toko oranye, harganya kurang lebih Rp60.000 aja dengan isi 3 kipas ya. Nah kemudian untuk tambahan yang lain ini ada ductile ya atau nozzle nih. Nozzle ini harganya Rp45.000 online juga. Kemudian kita ke atas untuk lampu, ini penting juga ya guys ya, lampu ini lampu merek Maxpec Jam MJL165 untuk harga barunya kurang lebih di angka Rp3.200. ini opsional bagi kalian yang budgetnya kurang, bisa pakai lampu DIY lebih murah ya. Tapi kalau misalkan memang ada dana, saya sarankan pakai lampu pabrikan seperti ini. Oke, okay? Kemudian untuk air ya, untuk air sendiri di Lumajang sini harganya 1000 per liter ya. Kalau tempat kalian berapa? Terus untuk pasir ya, untuk pasir sendiri di sini harganya 5000 per kilonya guys. Kalau di tempat kalian gimana? Kemudian kita ke dekorasi ya. Ke dekorasi ya, ini ada live rock dan dead rock. Live rock dan dead rock harganya sama, untuk yang besar itu harganya Rp30.000. Kalau tempat kalian gimana? Itu ya, silahkan di total berapa, udah berapa, nanti akan kita total bersama ya guys. Itu tadi perintilan-perintilan dan alatnya. Kemudian sekarang kita ke rumah bakteri dan kawan-kawan ya. Untuk rumah bakteri ya, rumah bakteri di sini ada mumugi. Mumugi ini kurang lebih ada 20 biji, harganya mumugi per bijinya 9.000 ya. Jadi totalnya kisaran sekian. Terus yang paling murah di sini saya pakai rumah bakteri Karang Jaya. Karang Jaya ini murah banget. Satu sak itu Rp10.000 saja.
Dan saya di sini juga pakai karang jahe kok. Di belakang dari skimmer ini ada karang jahe, guys. Satu sak gitu ya. Kurang lebih 10 kilo di belakang itu. Untuk skimmer ya, untuk skimmer saya sarankan dari Alkoholik ya. Skimmer Alkoholik untuk yang kapasitas 1500 liter ya, 1000 sampai 1500 liter itu harganya di angka 1 jutaan ya, guys. Dan hasilnya bagus banget. Buihnya kecil-kecil banget kayak gini ya. Kalau misalnya kalian berminat beli skimmer Alkoholik, silakan kalian ke toko hijau, toko oranye, bilang aja rekomendasi dari Single TV. Insya Allah nanti kalian dapat diskon, oke? Okay? Untuk pompa saya pakai merek Sunsun JKP 3000. Kekuatannya 3000 liter per jam. Ini cepet banget sih. Dan harganya 200.000 saja. Wattnya 45 watt ya, guys. Untuk mesin auto top up ini harganya kurang lebih 65.000 ya, beli online. Ini yang manual ya, guys, bukannya auto. Ya, itu tadi perkiraan biaya ya pembuatan akun laut, belum isinya ya. Untuk isi sendiri itu variatif ya, terutama untuk koral ya. Jadi untuk pembuatan akun laut kurang lebih seperti itu. Gimana menurut kalian? Murah kan? Atau mungkin kalian punya versi sendiri? Kira-kira berapa versi akuarium laut kalian? Coba ramaikan kolom komentar ya. Thank you for watching. Sedikit tips buat kalian yang mau membuat akuarium laut. Hal yang paling utama di akuarium laut itu adalah yang utama ya, yang harus ada adalah filtrasi atau sump filter. Kemudian pompa dan kemudian waymaker. Dan kalau misalkan memang mau pelihara koral, wajib ada lampu ya, guys, terutama lampu yang minimal DIY lah. Terserah nanti kalian sesuaikan budgetnya. Kalau versi Single TV yang udah pakai lampu pabrikan seperti ini, lampu-lampu ini memang pabrikan, dan max spec ini memang hasilnya bagus banget ya ke koral. Seperti ini koralnya jadi seger-seger banget. Wow, warnanya cerah banget, pop banget ya. Memang harga itu tidak membohongi kualitas ya. Tuh guys, dan saya sarankan kalian kalau yang masih baru pakai pasir aja ya, guys, karena pasir itu juga sebagai rumah bakteri, bakteri anaerob ya. Oke, dan intinya kalau misalkan kalian mau pelihara akuarium laut itu adalah sabar ya, sabar adalah kuncinya. Jangan lupa maintenance rutin, misalkan 2 minggu sekali ganti air ya, itu rutin aja cukup, gak usah dosingnya macam-macam. Dosing bakteri seminggu sekali juga cukup ya. Kalau kalian butuh bakteri silahkan kontak saya nggak jualan tapi gitu ya, guys. Dan arus, kalau misalkan mau pelihara koral, arus ini penting banget ya. Tapi bagi kalian yang hanya pelihara ikan itu cukup hanya lampu, misalkan lampu kandila aja udah cukup ya. Kemudian ada arus, arusnya baik itu dari pompa atau dari waymaker udah cukup. FO dan mix itu sama aja, cuma beda perawatan aja. Oke, terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Halo Reverse, Single TV di sini, dan ini adalah update total pembuatan akuarium.